Cem, Cem, ada juru bintang, Cem. Minta foto yuk. Kapan lagi fotoan sama Jun Bintang? Nanti kalau aku upload di Instagram, pasti banyak banget yang komen. Gimana? Yuk. Sekarang, sekarang, sekarang. Gimana? Yuk. Cindy. Nih. Materi malam puncak dan fest. Tenang, kali ini gak bakalan salah kok. Udah Ayu cek berulang kali loh. Lihat deh, kantor matanya Ayu sampai gelap gini. Oke, yuk. Ih, kok cetus gitu sih? Cemberut lagi. Cindy lagi ada masalah ya? Sini-sini cerita sama Ayu aja. Siapa tahu abis cerita sama Ayu jadi lebih plong. Kenapa-kenapa? Cindy tuh lagi gak ada masalah, yuk. Cindy tuh cuma lagi mikirin kerjaan aja. Jadi kemarin Pak Agus itu nyuruh Cindy buat ngisi konten di acara Danfest. Cuman konten apa ya yang cocok? Biar nggak kalah gitu sama platform-platform yang lain. Karena ya tahu sendiri, anak muda zaman sekarang itu jarang banget dengerin radio. Ya juga sih. Tapi apa ya? Ah, Ayu punya ide. Gimana kalau Cindy buat podcast aja? Kan lagi zaman tuh podcast-podcast gitu. Terus Cindy undang anak-anak muda kreatif dan pasar yang lagi ngehits itu loh. Pasti banyak deh yang dengerin. Menginspirasi juga kan kalau ngundang mereka. Tapi kalau Cindy mau buat podcast, undang Ayu juga ya. Kan Ayu influencer Bali juga. Ya kalau untuk program RPKD gratis aja deh, gak apa-apa. Buat yang bagian terakhir itu, Cindy pikir-pikir lagi ya Ayu ya. Ah, yaudah, Cindy mau balik siaran lagi. Ini udah benar kan? Gak ada yang salah lagi di tulisanmu kan, yuk? Iya, udah benar semua kok. Yaudah deh, kalau gitu Ayu juga lanjut kerja ya. Pas ini semangat kerjanya. Jangan lupa loh, undang Ayu podcast. Dari kawasan Taman Kota Lumintang, lantai 1 Gedung Dharma Negara Alaya, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Denpasar 92,6 R. Bri Jun, 15 menit lagi kita on air. Prepare dulu yuk. Oke. Okay. Hey, pagi. Ega. Barista ganteng yang ada di kafe tadi, siapa? Sebelum kamu datang, dia kelihatan gelisah gitu. Tapi setelah kamu datang, dia sumringah gitu. Acarmu ya. Itu namanya Bli John. Temen aja, Bli. Ah, temen apa teman? Temen, Bli. Ada, ada sih. Bang lucu ya, biasa ya. Tempat Tokso di mana ya? Saya satu bintang tamu Tokso untuk hari ini. Di sana beli, nanti beli lurus aja. Sebelah kafe nanti beli belok kanan. Nah, di sana ada tulisannya dan nanti beli. Thank you. Lanjutkan menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Hai Puja! Saya Bli Jun. Makasih. Bli Jun sibuk apa sekarang? Pasti sibuk banget ya? Ya, lumayan. Ngomong-ngomong, saya ngefans banget loh sama Bli Jun. Oh ya? Thank you. Sukses sih nanti talk show-nya, Bli Jun. Ya, makasih. Aura, ya, udah selesai? Udah kok. Bli Jun, boleh langsung ke ruang talk show ya? Oh, oke. Okay. Eh, Aura. Ya, Mbak. Tadi Bli Puja udah di makeup kan? Eh, nggak tahu tuh, Mbak. Belum datang deh kayaknya. Belum datang. Udah, kalau gitu aku tak dulu ya. Bli Jun. Ada lihat Bli Puja lewat sini nggak? Nggak ada tuh, Mbak.
Emang kenapa? Duh, dia tuh jadi narasumber talk show Danfest. Nah, 5 menit lagi kita mau on air, tapi dia belum datang. Ya udah, sabar aja, Mbak. Mungkin udah di jalan terus kena macet. Gak bisa, aku tuh paling gak bisa sama yang gak on time. Ya udah kalau gitu aku cari ke depan dulu ya. Makasih ya. Sama-sama, Mbak Sinta. Halo. Kita mulai, 3, 2. Selamat pagi, kembali lagi dalam acara Talk Show DNA. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sudah tidak asing lagi di industri musik Bali. Dan tentu saja bintang tamu hari ini sangat menginspirasi anak muda Bali. Siapa lagi kalau bukan Lee Jun Bintang. Apa kabar Lee Jun? Baik, baik. Sehat? Sehat. Bagaimana nih kesibukan hari ini? Biasa-biasa aja, aktivitas biasa, konser, bikin lagu. Wow. Dan Bejun, saya ingin bertanya di sini bagaimana nih Danfest saat ini? Bagus, banyak kemajuan, banyak anak-anak muda Bali.